إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وشفاء أمراضنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة قاف آيات mulai pada ayat 39 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات marilah kita beriman kepada Allah serta bertakwa kepada dan kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat dan rahmatnya yang melimpah ruah. Dengan kita taat setia pada Allah, beribadat padanya hanya satu saja, tidak bersyirik dengan goyah lain. Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki untuk menerima Islam sebagai agama, Al-Quran sebagai ajaran agama dan pedoman hidup. Nabi Muhammad SAW adalah contoh tauladan yang terbaik bagi umat manusia. Semoga manusia itu dapat keredaan Allah Ta'ala, kejayaan dan kebahagiaan hidup di dalam dunia ini dan seterusnya akhirat nanti. Setelah mana kita pada minggu telah lepas kita bersama-sama dengan hari Jumaat. Hari ini pula hari Jumaat, Seminggu sekali kita berjumpa dengan hari Jumaat. Masa dia, kalau kita kira dia musim lepas seminggu. Tapi umur kita sungguh dia berjalan lagi semua. Tak ada kata musim kelak dah. Dia berjalan lagi kau habis semua. Kau dekat dengan ajar. Lepas sehari, lepas seminggu. Lepas sebulan, lepas setahun, umur kita tu kau dekat semua dengan ajar. Jadi berarti kata kita ni dengan mati tu kau dekat. Dengan mati kau dekat. Tak ada kata kau jauh. Setiap orang tu dia dah kata aku ni kau jauh dah. Dia kau dekat semua. Kau hampir semua dengan ajar. Ajar lu musamma. Mana ajar masa itu dah letak dah Ta'ala tu, dia tak boleh nak tukar, tak boleh nak ubah, tak boleh nak kenyok walaupun satu saat. Ini perjalanan hidup kita. Ini perjalanan hidup kita. Ini hak kita berjalan sungguh. Yang tak ada berhenti-berhenti dia berjalan. Tak sepuluh kita pergi jalan, rihlah.
Makan angin tu kita berhenti, bukan nak berjalan sama. Kalau pergi pun berhenti, tapi rehlah hidup kita ni, perjalanan dalam umur hidup kita ni, dia berjalan lagi tak ada berhenti-berhenti walaupun satu saat. Walaupun kita duduk tidur, kita duduk menyetak, tapi rehlah tu, rehlah berjalan lagi pada akhirat ni, dia sentiasa pergi. Hingga sabar kita ni, sabar aja, maka kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ini benda kita kena ingat semua. Kita kena ingat semua. Jangan kita terlupa ni. Kalau terlupa ni, menyebabkan kita ralik, menyebabkan kita ni lupa. Ghaflah. Mari satu penyakit. Satu penyakit iaitu penyakit ghaflah. Menyebabkan manusia tu ralik, tak khabar kata dia ni kena berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tak khabar kepada tempat yang dia nak pergi. Sebab tu dengan kita dengar Al-Quran, dengar hadis Nabi, dengar nasihat-nasihat, menyebabkan kita ni tidak ralai, tidak lalai. Oleh itu ayat 39 ni, fasbir. Fasbir ala ma yaqulun. Ini Allah Ta'ala perintah supaya sabar. Fasbir, sabarlah. Oleh itu sabarlah. Ayat ni pada awal dia khitab pada Nabi kita lah. Hey Muhammad, sabarlah kamu ala ma yaqulun, akan apa yang dikatakan oleh mereka. Yang ni orang yang menentang. Ini biasa. Ini kena fit. Ini kata sunnatullah. Sunnatullah. Orang menentang ni dia ada semua-semua. Semenjak daripada Nabi lagi. Semenjak daripada Nabi kita Muhammad, dan bukan Nabi kita seorang, rasul-rasul telah lepas. Nabi-nabi telah lepas, rasul-rasul telah lepas. Ada orang menentang dia. Menghadapi perkataan yang dikatakan oleh orang menentang kepada Nabi kita, iaitu guna alat sabar. Fasbir. Sabarlah, hey Muhammad, ala ma yaqulun, akan apa yang dikatakan oleh mereka, yang ini orang yang menentang. Tentu orang menentang ini, dia kata berat-berat. Dia kata huduh-huduh. Supaya Nabi kita berbagai-bagai tuduhan sahir, gila, majnun, hak ni perkataan mari daripada pihak yang menentang. Habis tu fasbir. Di sini kata fasbir ala ma yaquluna min kazibihim, daripada dusta mereka itu. Ya benar hak orang kata menentang benar hak benar ni, benar bahak. Benar bahak. Supaya dengan kafir musyrik Mekah dulu, dia menentang Nabi. Nabi ni bawa benda benar. Benda daripada Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah. Tentu orang hak lawan benda hak benar ni benar bahak. Benar bahak. Tu min kazibihim. Sebab Allah Ta'ala ni sentiasa duk tengok. Duk tengok. Itu mana fasbih. Ini alat untuk kita menghadapi rintangan daripada pihak yang lawan ataupun pihak menentang. Fasbir ala ma yaqul. Lepas tu untuk nak memperkuatkan lagi, wasabbih bihamdi rabbika. Kalau sabar saja, kadang-kadang kita tak tahu sebab kita tak ada bina jiwa kita. Tak bina diri kita supaya kuat dan teguh. Kerana nak menghadapi ataupun nak bersifat dengan sabar ni, dia kena kita persiapkan jiwa kita dia dikuat. Dari segi ruh kita, ruh kita. Sebab tu Allah Ta'ala suruh Nabi kita bertasbih pada Allah. Kita ni kena tasbih banyak. Subhanallah wa hamdih. Ini sebagai untuk nak bina jiwa kita. Untuk nak apa ni, memperkuatkan dalil kita, ruh, ruhi kita. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhan. Sebab itu kita kata subhanallah wa bihamdi. Bertasbih di samping itu puji Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi. Bila tu? Ini waktu masa yang paling molek sekali. Yang paling comel sekali kita bertasbih pada Allah. Seperti mana Allah Ta'ala suruh Nabi kita bertasbih. Wasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah serta memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ini masa yang paling paling comel sekali. Qabla tulu'i syamsi, yakni sebelum terbit matahari.
Ha, ini sebab kita ni masalah ni, ni matahari tak naik lagi. Qabla tulu'i syamsi, yakni solatul subhi, waktu sembahyang subuh, waktu subuh. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub, dan sebelum matahari terbenam, sebelum pada matahari. Ha, tu masa hak Allah Taala perintah dengan cara khusus bertasbih. Padahal tasbih ni bila-bila masa boleh. Boleh kita tasbih Allah Taala bila-bila masa. Puji Allah Taala boleh bila-bila masa. Tapi ini di antara waktu yang paling afdal, iaitu qabla tulu'i syamsi. Ha, belum daripada naik matahari. Sebab tu waktu subuh ni kita jangan terlalu terlalu gaduh sangat. Gaduh sangat. Kita mengada Allah. Mengada Allah bertasbih Allah Taala. Lepas tu baru kita pergi fantashiru fil ardi. Mana jalan merantau di atas muka bumi. Kadang-kadang kita ni jadi terlalu sibuk, terlalu kerja tu berasa penting sangat selain pada bertasbih Allah Taala, kadang-kadang tak sembahyang subuh pun ada. Wa na'udzubillahi min zalik. Tak ada sembahyang subuh kerana nak pergi kerja. Tu hak berat sekali dah dengan siapa tak sembahyang. Ataupun sembahyang dah tapi tak ada bertasbih Allah Taala. Sebenarnya waktu ni, waktu itu, waktu subuh ni untuk kita nak memperbaiki jiwa, untuk memperkuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Taala di waktu qabla tulu'i syamsi, belum daripada naik matahari, wa qabla al-ghurub, dan sebelum daripada matahari itu terbenam, mana jatuh. Sebab tu di antara kelebihannya, sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ni seperti mana Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda muahadatan minhu ala raq'ataini amama subh. Dia kata tidaklah Rasulullah ni mengambil berat sangat daripada sunat, daripada sembahyang sunat, na lebih daripada rakaat belum pada subuh. Ha, kita sebelum pada subuh ni dia sembahyang nak rakaat. Nabi tak ambil berat. Siti Aisyah ayat kata Nabi ni tidak ada sembahyang sunat yang Nabi tu ambil berat lebih daripada sembahyang dua rakaat sebelum pada subuh. Ha, panggil rakaat subuh, rakaat fajar. Kerana hadis satu lagi Siti Aisyah riwayat juga, Rasulullah bersabda, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, dua rakaat sunat sebelum pada subuh, sebelum pada kita sembahyang subuh. Nabi kata raka'atal fajri, dua rakaat fajar, dua rakaat sebelum daripada sembahyang subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, terlebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Ha, itu sembahyang rakaat. Sebab tu Nabi selalu ambil berat sembahyang sunat hatta dalam musafir. Kalau sembahyang sunat ni kita musafir, maka diberi kemudahan pada dia untuk dia tinggal. Tetapi sembahyang sunat luar rakaat sebelum subuh ni Nabi tak tinggal juga walaupun dalam musafir. Sebab tu Siti Aisyah kata tidak ada sembahyang sunat yang Nabi tu buat seumur mengambil berat, iaitu nak lebih daripada rakaat sunat sebelum pada subuh. Kerana kelebihan dia iaitu khairum minad dunya wa ma fiha, terlebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Ini kerana masa. Sebenarnya dalam ni, dalam ayat 39 ni iaitu qabla tulu'i syamsi. Wasabih ni ada setengah ahli tafsir iaitu semaya. Bertasbih serta memuji Allah Ta'ala iaitu semaya. Wa minal laili fasabbih, serta bertasbihlah kepadanya, kepada Allah, minal lail, mana di waktu malam. Ha, tu malam tu molek. Kalau kira sehari dengan malam ni ia molek malam dari segi kita tu nak bertakarruf pada Allah, nak berdapai diri pada Allah Taala di waktu malam. Sebab kebanyakan manusia ni waktu sehari dia sibuk dengan amalan-amalan kerja lain, sibuk dengan cari makan dengan kerja. Maka Allah Ta'ala letak di waktu malam
untuk manusia itu berhak dan mendampingi di perah ta'ala. Wa minal laili fasabbih, dan serta bertasbihlah padanya pada waktu malam. Ada waktu malam. Termasuknya seperti mana sembahyang ghorib, sembahyang isyak, atau setengah ulama tu masuk tasbih dah. Sebab tu kalau orang tak ada sembahyang langsung, maka dia tak ada. Tak ada beramal dengan ayat ni. Wa minal laili fasabbih, iaitu wa adbaras sujud, wa adbaras sujud, dan sesudah mengerjakan sembahyang. Adbar mana di hujung sujud sembahyang. Ya sembahyang ni kerana sujud tu hak besar penting sekali. Sebab kita dengar dah ayat telah lepas berkenaan ataupun hadis Nabi berkenaan dengan banyak sujud. Kita mesti kena banyak sujud kepada Ta'ala. Sebab waktu kita sujud tu, waktu itulah kita dekat dengan Ta'ala. Habis tu kalau kita semaya sunat ni, maka kita boleh panjang sujud. Kita semaya sore, kita boleh panjang sujud. Tak sebab kata iman. Hari yang kita iman ni, ia kena pandau. Ia kena pahera pada makmum. Sebab ada kadang-kadang makmum tu, dia ada kerja lain, ada sibuk, ada bergaduh. Maka dia jadi kena pandau. Tapi kalau kita semaya sore, qiyamulail misal, maka kita sujud lebih panjang. Sebab hak sujud tu, masa sujud tu, masa yang kita dekat dengan Ta'ala. Maka kita berdoa, minta kepada Ta'ala di waktu sujud. Sebab tu, wa adbaras sujud, di sini kata, dan sesudah mengerjakan sembahyang. Supaya dengan hal kita nak baca semua. Baca semua, iaitu apa? Hal kita nak tasbih. Hal kita nak baca, alhamdulillah, subhanallah, 33 kali, alhamdulillah, 33 kali, Allahu Akbar. Hal tu ada kelebihan besar. Kelebihannya hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha fi duburi kulli salatin, sesiapa yang bertasbih lepas pada tiap-tiap sembahyang, salasan wa salasina, 33, subhanallah, subhanallah, 33 tiap-tiap kali sembahyang. Bukan kata sembahyang ghorib, sembahyang isyak dak. Kata setengah dulu kita ada amal lepas subuh, lepas ghorib. Hak mengikut hadis Nabi nya, amalan Nabi nya, iaitu setiap kali sembahyang. Lima waktu. Lepas Zuhur pun tasbih 33 kali. Lepas asar, lepas ghorib, lepas isyak, lepas subuh. Lima waktu tu tasbih semua. Sebab Nabi kata fi duburi kulli salatin, setelah ataupun selepas tiap sembahyang bertasbih berapa kali, salasan wa salasina, 33. Alhamdulillah learning kita pakai tasbih romo. Dulu dua wasa, dulu mengorek subuh, lepas tu hak lain dah. Hak tu hak Nabi, iaitu setiap kali sembahyang 33 tasbih, wa kabbarallaha salasan wa salasina, dan takbir kepada Allah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasina, puji Allah 33 kali. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jadi berapa? Fazalika tis'atun wa tis'una. Maka yang makan itu cukup 99. 33 kali. 99. Lepas tu nak cukup 100, dia kena tambah. Summa qala tamamul mi'ah, maka dia berkata nak cukup 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup 100. Kelebihan dia, ghufirat khatayahu, diampunkan kesalahan-kesalahan seorang itu. Seorang yang baca saat ini, maka Tuhan pun salah dia. Setiap kali. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa dia tu banyak supaya dengan buih hilau. Banyak sangat, sekalipun banyak mana, Allah Ta'ala apa dosa itu. Sebab tu lima kali sehari. Sebab tu orang semayang lima waktu ni, maka dia tu jadi suci bersih. Supaya dengan sungai duk mengalir di hadapan rumah dia, maka dia mandi semua lima waktu. Bersih tubuh badan daripada daki, daripada benda-benda cemar. Demikian juga kita, dosa kita.
Kalau kita sembahyang lima waktu, lepas setiap kali kita sembahyang, kita bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tasbih 33 kali. Puji Allah Ta'ala 33 kali. Takbir Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu tambah, cukup 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan kesalahan kita, walaupun dosa kita tu banyak seperti mana buih di laut sekalipun. Ha, tu. Itu kelebihan, kelebihan kita buat amal mengikut jalur hak Nabi. Mengikut sunnah lah. Sebab tu kita menggalakkan kita semua ni buat amal mengikut sunnah. Tak ada kena banyak. Betul dengan cara hak Nabi, maka jadi harga mahal di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita buat banyak, ibadat kita banyak kita buat, tapi tak betul dengan hak Nabi, maka walaupun banyak, letih setara mana pun, tak ada, tak ada nilai. Tak ada ada harga di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu amalan kita ni, kita kena ada dua sebagai syarat yang penting. Pertama, ikhlas Allah Ta'ala. Yang kedua, kena ittiba', mana ikut cara hak Nabi. Ada orang-orang muhajirin hak fakir, hak susah. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bidarajatil ula wan na'imil muqim. Ya, orang susah, orang fakir, orang susah lah, tak ada harta. Buat muhajirin, dia pergi jumpa dengan Nabi, kata, orang-orang hak kaya tu dapat darajat yang tinggi, nikmat yang berkekalan, sebab dia ada harta, ada gapo, boleh boleh belajar dengan harta dia. Maka Rasulullah tanya dia, wa ma zak, apa dia gitu, apa tu? Kata orang-orang yang ada harta, dia akan, dia dapat darajat yang tinggi, dapat nikmat yang berkekalan. Nah, Rasulullah tanya dia, sebab apa? Dia kata, yusalluna kama nusalli, mereka itu semaya seperti mana kami semaya. Wayasumuna kama nasum, mereka itu puasa seperti mana kami puasa. Wayatasaddaqu wala natasaddaq. Itu semaya supaya kita semaya, dia semaya. Kita puasa, dia puasa. Tapi mereka itu sedekah, kami tak boleh nak sedekah. Wayu'tikun wala nu'tik, mereka itu memperdekakan hamba, kami tak boleh nak merdekakan hamba. Sebab kami orang tak ada harta. Maka Nabi kata kepada dia, afala u'allimukum syai'an idza fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man fa'ala misla ma fa'antum. Aku nak ayat pada kamu, adakah mu nak aku nak ayat pada kamu, kalau mu buat benda ni, mu akan lebih, mu akan lebih daripada orang kedua pada kamu dan orang yang dulu pada kamu, dan tidak ada orang hak nak lebih daripada kamu mereka orang buat sepamu. Iaitu gapo Nabi kata, tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salasina. Nabi kata, iaitu bertasbah, puji Allah, bertakbir Allahu Akbar setiap lepas maya 33 kali. Hak ni kalau membuat hak ni, mu lebih lah. Tak boleh orang nak mendului kamu. Mereka orang buat sepenuh juga. Ini kerana mereka kerana mengayuhan daripada orang yang susah, orang fakir pada masa Nabi, kerana dia tak ada harta. Dia tak ada harta nak sedekah. Dia tak ada hamba nak merdeka. Maka dia kata, ya Rasulullah, mereka itu orang kaya terlebihlah dia. Maka Nabi kata, aku nak ajar pada kamu, kalau mu buat hak ni, maka mu orang tak boleh nak sama dengan mu. Tak boleh nak mendului mu. Mereka orang buat seperti kamu, seperti mana kau baca sana. Maka faqalu ya Rasulullah. Dia orang yang nampak akhirat, okay? Sahabat Nabi ni walaupun dia orang fakir, tapi dia nampak akhirat, hati dia tercerah, nampak jelas. Lebih lagi dia dengar hak Nabi, dia tengok Nabi buat, dengar perkataan Nabi, dia nampak akhirat. Sahabat tu kita kena dengar semua ayat Quran, hadis Nabi. Orang yang bersama dengan Quran, bersama dengan hadis Nabi, orang ini akan cerah masa depan dia, akhirat dia nampak. Sebab tu walaupun sahabat ni orang fakir miskin, tapi dia cuma boleh nak blombong, nak badu, nak wi tinggi darajat dia di akhirat.
Maka apabila Nabi royak kelebihan saat ini, dia kata, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mislah. Dia kata, saudara kami yang ada harta tu, dia dengar, lepas tu dia buat, ha, maka lebihlah dia. Harta pun ada, boleh sedekah. Hamba pun ada, boleh merdeka. Lepas tu baca supaya kami juga lepas maya. Tasbih, puji Allah Ta'ala, takbir 33 kali. Maka dia, apabila dia dengar, dia buat, maka lebih dia. Ha, maka Nabi kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dimaki itu adalah limpah kurnia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri pada mereka hak tak hendak. Buat apa tak boleh tu, kelimpah kurnia Allah Ta'ala. Ingat kata hak tu, hak Allah Ta'ala beri pada mereka yang ia kehendaki. Ha, pentingnya kita kena pakat belomba, badu, wi darajat kita tinggi di Allah Ta'ala melalui amalan-amalan seperti mana hak Nabi royak. Perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita kalau kena cara mengikut hak Nabi maka itu dapat pahala dan lebih darajat di sisi Allah Ta'ala. Sekian saja pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.